Tiga bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha jualan batu sikat dan alat-alat bangunan hancur utamanya pada bagian atap lantaran tertimpa dua pohon tumbang pada Minggu malam. Tumbangnya pohon yang menimpa bangunan ini disebabkan adanya angin kencang. Penanganan baru bisa dilakukan petugas BPBD pada Senin pagi dengan memotong bagian pohon. Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas tertutup. Kejadian pohon tumbang di kawasan ini sering terjadi. Disebabkan rumah warga, tempat dagang warga berjualan roboh. Dan setelah kita lakukan penanganan keadaan darurat, kita lanjut mitigasi tiga pohon ini karena di depannya ada bangunan membahayakan masyarakat. Kalau kita berbicara pohon yang rawan itu, kita di sini sepanjang jalan ini pohonnya tidak ada yang mati. Cuman pohon ini lebih berat ke jalan raya dia. Kita akan melakukan mitigasi nanti selanjutnya untuk menghindari korban jiwa maupun korban materi lagi. Warga diharapkan untuk tetap waspada, utamanya yang tinggal di bawah pohon, dan diharapkan untuk melakukan pemotongan pohon agar tidak membahayakan nyawa. Budi Krista, Kompas TV, Klungkung, Bali.